Pemirsa, banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti suplier bibit buah getas merah Umbul Sari yang memberikan bibit buah secara gratis untuk yang memiliki nama Agus atau yang lahir di bulan Agustus. Informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita dalam Tajam Berita Jember hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui website kami di www.jember1tv.co.id. Untuk turut menekan angka COVID-19 di Jember, marilah kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan cara 5M dan mensukseskan program vaksinasi COVID-19. Saya Prima Fantari bersama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa. Salam 1TV. Program bibit gratis dari supplier bibit buah getas merah Umbul Sari ini diperuntukkan kepada semua warga yang memiliki nama Agus dan yang lahir di bulan Agustus. Program spesial di bulan Agustus ini merupakan salah satu cara untuk ikut memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Cukup dengan menunjukkan kartu tanda penduduk dan menerapkan protokol kesehatan, warga yang memiliki nama Agus yang lahir di bulan Agustus bisa membawa pulang bibit buah secara gratis. Program bibit buah gratis ini juga sebagai upaya kampanye penghijauan dengan menggencarkan penanaman di lahan masing-masing. Jadi sebelum-sebelumnya kita itu banyak acara untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan, tapi sejak pandemi ini kita kan tahu diri. Jadi peraturan pemerintah tetap harus ditaati. Jadi kita untuk sekarang program Agus. Jadi berbahagialah yang namanya Agus. Karena ada program bibit gratis dari kita, dari GMU Buah Tropis. Untuk yang namanya Agus, yang lahir di bulan Agustus, bebas bibit buah. Jadi satu orang, satu batang, tinggal sebut aja apa yang dia inginkan. Agus Winarno mengaku senang dengan program bibit gratis untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia ini. Dirinya berencana akan menanam bibit buah jambu jenis MDH di rumahnya. Ini mau ngambil bibit, Pak. Ini mumpung ada program untuk memeriahkan hari kemerdekaan Indonesia, Pak. Jadi yang namanya Agus, yang lahir di bulan Agustus dapat bibit jambu dari GMU sini. Gratis, Mas. Gratis, Pak. Para pengunjung juga diwajibkan menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan memakai sabun ataupun hand sanitizer, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan sebagai budaya sehat baru di tengah pandemi COVID-19. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.